Pria pedalaman ini menawan sepasang suami istri dan anaknya di jembatan gantung. Kemudian ayahnya mengancam untuk tidak melukai mereka. Kalau tidak, ia akan memotong tali jembatan itu. Kemudian ia menyuruh anaknya untuk melilitkan tali jembatan ke tangannya. Begitu juga dengan istrinya. Lantas pria ini pun tidak takut dengan ancaman itu. Dengan cepat pria ini pun menebas tali itu. Seketika jembatan pun terbagi dua. Melihat itu, sebagian para anak buah pria itu pun terjatuh. Ternyata para buaya sudah menunggu mereka. Seketika mereka pun dilahap oleh para buaya. Kemudian pria ini berusaha meraih mereka. Namun ibu dan anak ini menginjak tangan pria ini, membuat ia terjatuh dan menarik celana pria itu. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka bertengkar saling menarik tas yang berisi bola api. Seketika pria ini pun kepanasan karena bola api itu, dan membuat ia terjatuh, dilahap oleh para buaya. Tak lama, anaknya ini mengira ayahnya itu ikut terjatuh dan dimakan para buaya. Ternyata, tangan ayahnya muncul naik ke atas.